Shalom semua, perkenalkan nama saya Eka Putri Maharani Hitalihun. Saya berasal dari SMK Kasih Karunia, kelas 10 IPA. Saya akan menceritakan sedikit dari momen yang paling berharga bagi saya saat Natal. Momen Natal yang berkesan dan yang paling berharga adalah pada tahun 2016, di mana tahun itu saya tampil bersama teman-teman saya menampilkan perjalanan Tuhan Yesus. Di situ, saya memerankan sebatang pohon yang kemudian ditebang. Lalu disimpan di gudang untuk nanti dijadikan rumah. Tapi keinginan pohon tersebut adalah menjadi tempat penyimpanan barang yang paling berharga. Dan hal itu tercapai bahwa pohon tersebut di sebuah pohon dan pohon tersebut menjadi tempat tidur seorang bayi yang akan menjujur selamat yaitu Yesus Kristus. Dan yang membuat momen tersebut berkesan dan berharga adalah orang tua saya juga ikut menonton bagaimana saya berperan sebagai pohon tersebut. Dan itu adalah hari di mana saya tampil di depan banyak orang. Pada waktu itu memang saya gugup, tetapi entah bagaimana